Hai guys, kembali lagi sama Mama Sultan di channel YouTube Ara Family. Assalamualaikum. Halo. Halo Kak Sultan. Oke guys, jadi hari ini kita lagi ada di salah satu hotel di Semarang. Namanya The Alaska Hotel. Papa di kamar mandi. Nah, begitu masuk kalian akan melihat langsung ke kamar gitu, enggak ada kayak lorong-lorongnya. Langsung ke kamar kayak gini. Nah, terus ini tuh kamarnya itu kamar single bed digabung jadi satu, jadi kelihatannya besar, jadi kayak king size. Terus di sini juga ada kayak televisi dan kabinet-kabinetnya. Televisi dan kabinet-kabinetnya. Terus kita mau pindah ke sebelah kiri. Nah, begitu masuk kalian akan ketemu lemari besar kayak gini. Ini di sebelah pintu ya. Ini maaf banget berantakan. Terus mereka juga sediain mesin pembuat pemanas air, 2 air mineral, 2 tea, 2 coffee, ada creamer sama gula. Sini yang buat ngaduk juga. Nah, terus di sini kalian juga dapat yaitu sendal hotel 2. Terus dapat juga plastik laundry buat pakaian kotor. Sini ada kayak daftar laundrynya, harga-harganya gitu. Oke, sekarang kita pindah ke sebelah. Nah, terus di sebelah sini kalian akan menemukan satu kursi untuk kerja. Terus ada cermin untuk kalian dandan-dandan. Hai. Nah, terus di sebelah sini kalian akan ada satu telepon. Lalu ini ada scan barcode untuk room service menu. Dan ada kayak ini untuk channel-channel TV-nya, itu nomor berapa, ya harus diain juga. Jadi kita nggak usah cari-cari. Lalu kita pindah ke sebelah. Kita akan pindah ke sebelah sini. Itu ada kayak satu meja gitu. Dan ini untuk tempat sholat karena arah kiblatnya ke sana. Tuh. Nah, jadi ini kalau dari sebelah sini seperti ini ya view-nya ya. Nah, lalu pindah ke sebelah sini itu ada satu tempat koper. Lalu ada gantungan baju dan kamar mandi. Nah, lalu untuk view yang kita dapat dari kamar ini adalah tara, ada genteng-genteng. Lalu di sebelah sana itu ada kayak kantor polisi Polda Metro Jaya Polda Semarang maksudnya. Nah, terus
pemandangan Bukit Gombel. Oke, guys.